Halo teman-teman semuanya, assalamualaikum. Ini saya Hero dari JVlog USA bersama teman saya Bapak Zainuri. Hari ini hari spesial karena kita merayakan Idul Fitri di Denver, tepatnya di Islamic Center. Sekarang kita lagi nunggu sholat id di Masjid Abu Bakar namanya. Jadi lokasinya itu di pinggiran kota Denver, di daerah Aurora, dekat rumah saya kebetulan. Ini kita gelombang keberapa Pak sekarang? Gelombang kedua, 830. Gelombang kedua, karena gelombang pertama ternyata jam 7, kita kira jam 9-8 gitu. Jadi kita untung dapat parkir juga di lokasi masjid. Karena hujan nih teman-teman hari ini kayak gitu. Nah sambil nunggu kita disediakan itu snack cemilan, boleh ngambil sendiri, ada kurma, ada kue kecil kayak gitu ya. Banyak juga nih teman-teman. Jadi kalau komunitas muslim itu di Denver, tahu nggak Pak berapa? Sekitar 30.000 orang. Gitu. Sedangkan Denver sendiri itu populasinya 2,5 juta ya. Gitu. Jadi ya termasuk minoritas sebenarnya. Di Denver sendiri ada beberapa masjid yang jadi pusat aktivitas komunitas muslim. Itu ada di Abu Bakar, ada di Anur, ada juga beberapa di luar kota seperti di Boulder. Gitu. Jadi ada kalau masjid Al-Ikhlas, ada masjid Al-Salam, ada masjid Hadijah. Nah jadi memang hanya beberapa. Jadi kalau ada acara besar seperti Idul Fitri ini ya rame banget teman-teman. Nah saya mau ngasih lihat nih suasananya seperti apa. Lihat klip selanjutnya ya. Udah kenyang Pak? Alhamdulillah. Ya sampai nanti ya. Teman-teman, di masjid sini juga kalau kita mau sumbang zakat atau sumbangan ke masjid itu nggak cuman pakai apa secara tradisional kita ngasih cash, jadi ada sistem seperti ini, jadi kita bisa bayar pakai kartu, kita tinggal gesek kartunya, terus kita ada options buat bayar apa, buat bayar zakat atau buat bayar sumbangan seperti itu, nanti dikirim deh tanda terimanya ke apa, ke email gitu. Jadi lumayan juga, kayak saya kan nggak pernah bawa cash ya sekarang, jadi untung ada ini gitu. Tadi hampir nggak sempet saya bayar zakatnya gitu, jadi karena ada ini sangat membantu sekali, sangat praktis. So everybody, this is Alpha and Nurab from Guinea. And the reason why I took their videos, like their outfits are so awesome. So in Indonesia, we don't get to see people dress up like this. So I'm going to show you guys how awesome their outfit is. Insha'Allah, within 2 minutes, after a little
introduction, because we will have a third one inshallah ta'ala. We decided to have a third one because it's so crowded, alhamdulillah. So brothers and sisters in Islam, Eid prayer is sunnah mu'akkada, it's a confirmed sunnah as per Imam Shafi'i and as per Imam Malik. And it is wajib, it's a must as per Imam Abu Hanifa al-Nu'man radiallahu anhu. It is regular salah, two rak'ahs with extra takbirat. It means after takbirat al-ihram of the first rak'ah, we have the people or the man or the person or the believer who pardon his brother for the sake of Allah, who reconcile his brother with his brother for the sake of Allah. Allah Azza wa Jal said in Surah Al-Shura, ayah number 40, that Allah Azza wa Jal is. Nah itu tadi suasana sholat Idul Fitri di Denver, USA, di Masjid Abu Bakar. Seperti teman-teman bisa ngelihat, semuanya ini suasananya rame banget. Jadi ini sampai dibikin 3 shift sholatnya, kita dapat yang shift kedua. Ini masih ada yang apa nunggu lagi shift ketiga nih. Ya gitu, oke, kalau gitu teman-teman, sekian dulu vlog saya hari ini. Dari Denver USA, saya mau ngucapin minal aidin wal faizin juga, selamat Idul Fitri buat teman-teman di Indonesia. Kalau teman-teman enjoy video yang saya buat, jangan lupa klik like and subscribe-nya DJ Vlog USA. Oke, sekian dulu, selesai.